hadirlah PKS, hadirlah PKS dengan segala resikonya, hadirlah PKS untuk berjuang, membela masyarakat, membela kepentingan umat, membela kepentingan warga masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, naik setuju gak? Oh, jelas tidak, karena segera rupa bisa jadi naik. Naik bikin pusing. Kalian naik setuju gak? Gak setuju, naik. Tentu dalam undang-undang pun sudah disebutkan bahwa apa yang kita perjuangkan hari ini tentunya adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari DPD PKS Purwakarta, juga dari fraksi PKS DPD Kabupaten Purwakarta, secara resmi dan tegas menolak terjadinya kenaikan BBM bersubsidi ini dan minta kepada pemerintah pusat untuk segera membatalkan kebijakan yang tidak bijak ini. Bahwa Bapak Ibu tidak sendirian, PKS bersama-sama rakyat Indonesia menyatakan diri menolak kenaikan harga BBM ini. Kita lantang menyuarakan ini karena apa? Karena mayoritas partai pemerintah berusaha mendukung program ini, di mana ini akan menyengsarakan rakyat. Harga BBM hari ini sangat mencekik rakyat Indonesia, terutama masyarakat Purwakarta. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian di Purwakarta, doakan kami semua agar PKS baik di Purwakarta maupun di pusat nanti tahun 2024 bisa mewakili Bapak Ibu sekalian untuk menjadi wakil-wakil rakyat yang amanah, yang mendahulukan kepentingan umat. Amin ya rabbal alamin. Karena naik, jadi bahan baku gue ngiring naik. Jadi serba naik ya.